residential only ya, jadi di sini banyak di lantai basah. Ya kalau nggak dimop, dibiarkan bisa jadi licin, kemudian kepleset nanti ada korban. Ya. Jadi kalau kita melihat lantai basah, berarti di mall atau yang banyak pengunjung ya, itu harus diapain Bapak Ibu? Harus langsung di dimop. Jadi jangan kita cuek. Jadi karena cuek, dia harus tanggung jawab. Jangan mikirin, ah bukan ada yang buat, ah bodo amat, pasang berdiri, rumah air. Ya jangan, kalau kita punya pikiran begitu, kalian gak akan maju. Jadi inisiatif, oh ada kotor, berantakan, banyak tumpahan. Nah itu harus langsung action, langsung take action. Apalagi di dunia lain ya, yang paling rentan itu bahaya potensi orang fail. Mopping, ya kan? Kalau bodo mungkin gatok, nah itu mulai itu. Ya, apa kalau benar itu lebih kering apa? Ada nggak sih benar? Gak ada. Ada mana? Ada. Nah itu jadi lebih ke nyawa kita taruhan. Jadi harus benar-benar set. Jadi set itu agak mati. Gak bisa ditawar menawar. Ya jangan ada bilang lupa mau sedikit. Pak cuma naik tinggi doang. Kalau berlantai itu kalau nyapa di mana? Mau tanggung jawab benar. Sama dari dulu pakai. Kalau misalkan berpotensi bahaya, jadi kita itu kerja dulu, sebelum kerja pastikan setting aman. Jadi jangan kerja dulu, tapi pastikan settingnya aman. Ya, kalian nih, kalau berangkat dulu dari rumah ke sini ke kerja, naik motor, settingnya dipastikan itu aman nggak? Pertama apa? Kalau kita berangkat dari rumah ke sini, kalau misalkan naik motor apa? Dalam itu kedua. Sepatu, ini yang pakai sepatu dan sendal. Benar, bro? Pakai jaket, celana harus dengan celana panjang, bukan celana baja. Ya, kalau pendek tadi, ya, nah itu kan standar banget. Itu juga kan ngelakuin. Ya, belum lagi kalau bisa panggil aman di apa, kalau kita mau polisi, apa? STNK, polisi, itu pasti insya Allah aman. Tapi kalau nggak pakai STNK atau polisi, nggak, sudah, pasti kena polisi itu lah. Nah itu Bapak Ibu sedang ya sederhana. Terus apa lagi nih selain lantai tadi? Kabel, nah ini kabel seperti ini ya. Ini saya bilang tadi, kurang safety. Apa yang kurang safety? Kabelnya kurang safety. Nah kabelnya kurang? Kurang rapi. Jadi kalau menemukan kabel harus langsung? Dirapikan, itu tadi dokumen ya. Ada laci pembuka. Itu juga gak boleh kalau dilihat di laci terbuka pembuka tadi. Potensinya apa? Bisa ke? Kena orang, kesandung. Ya biasanya kan kalau guru-guru ada yang melatih kanan kiri. Nah terus kabel juga begini tadi. Dilihat di video ya. Kalau kayak gini baiknya dirapikan. Kalau enggak dilakukan, kalau enggak kalian inisiatif. Nah kalau di rumah itu kan tempat umum ya. Pastinya banyak kan yang kalian lihat yang enggak sesuai. Ya contohnya misalkan kalau lagi di kontak handphone ada orang yang mencat tuh kabelnya keluar-keluar kena lantai kan rapiin, atau ada kabrol ya tergeletak di lantai terus menghalangi jalan. Inisiatif Pak Bu, ini kabelnya dirapiin dong, beli takut ada yang lewat nanti kepleset bisa mengakibatkan korban. Jadi korban itu bukan hanya satu orang, bisa bapak beruntun contoh kayak kecelakaan kerja ya kan, kayak kecelakaan mobil contoh satu orang nabrak bisa karena banyak korban ya enggak. Terus yang lainnya yang tadinya benar pakai safety mengikuti rambu lalu lintas karena kitanya kredel di belakang bisa aja nabrak orang yang kondisi terjadi namanya bahaya ya, bisa terjadi sama orang lain. Jadi kalian bisa mencelakai temannya benar kalian bisa nyuruh jangan di depan benar nih bawa motornya terus kalian di belakang nyuruh udah tuh yang tadinya kalian mati-mati kalau benar tuh lumayan kan. Nah itu yang saya bilang tadi, bahaya potensi itu bisa terjadi sama siapa aja. Terus apa lagi nih? Nah ini ya, jadi kayak gini-gini. Nah ini gak boleh nih, naruh-naruh barang di luar, apalagi di situ tempat kamu jalan. Takutnya kena kainnya ya. Terus apa lagi? Nah kabel, ini kan jelimet ya. Rumit, yang hidup kalian rumit. Kita rumit, ini rumit gak? Rumit. Rumit ya, kayak kita benar. Nah kalau rumit itu diapain bro? Pertama apa sih yang kalian lihat kalau rumit? Kabel ini gimana lihatnya? Enak gak? Pertama gak enak sih. Kedua apa?
bisa nggak lebih rapi lagi? Mungkin kalian mintanya juga penting ya, misalkan ada kabrok, tidak office-nya berantakan, kabelnya kayaknya jelimet. Terus di rumah, mungkin di rumah nih biasa pakai kabel. Pakai kabel kan rumah? Iya. Pasti ya pakai kabel. Gimana caranya supaya enak? Takutnya kan anak-anak kecil. Anak kecil tuh kayak itu dimainin, seneng ya. Dan jangan bisa itu sama orang-orang. Ya, banyak potensinya terjadi sama siapapun. Bisa anak kecil, bisa kalian gak sengaja, atau bisa dinyatakan. Bener gak? Kalau itu ada kecoa di situ tuh masuk, senang nih kalau kecoa, kecoa ya. Terus tikus dengan terus senang. Jadi anak kecil, anak kalian mampu. Nah, tapi kan nggak boleh. Jadi gimana caranya supaya tidak terjadi potensi bahaya? Apa trik-trik kelangkahnya apa? Senang bisa jawab. Itu yang paling ujung tuh Pak. Apa kira-kira? Yang pertama kita rapiin Pak. Rapiin. Iya, jangan di dasar. Iya, jangan di dasar. Iya, benar, dilapin dengan cara apa? Ya, disatuin. Disatuin. Tahu kan yang, kalau kabel itu ada tempatnya, yang kayak plastik, ya kan di sini nggak ada ya. Nah, jadi supaya nggak menjelimet, kabel itu juga harus ada tempatnya supaya rapi. Kedua, nggak ada yang terkelupas. Kalau kayak gini kan ada yang terkelupas, bisa kena orang, maksudnya itu. Gimana caranya supaya tidak kelihatan terlepasnya, yaitu pakai tempat kabel. Benar, yang plastik itu saya lupa namanya apa. Apa tahu nggak? Yang kalau tempat kabel ya. Terus kedua, kalau kayak gini kalian masuk-masukin ke dalam kolong, misalkan ada meja, ada lemari, terus jarang-jarang mungkin kelihatan orang. Terus kalau misalkan nggak ada tempat kabel, kan bisa menggunakan lakban, ya, warna hitam, misalkan yang tebal. Jadi kalian jangan diam aja, jangan cuek. Itu bisa mempengaruhi, bisa membahayakan orang lain. Paham? Nah, karena ini di mall kan tempatnya umum, Anda juga bisa tuh di mall, bisa di orang, bisa ngasih tahu orang-orang counter, ya terus bisa ngasih tahu orang ASE. Saya juga diingat hati-hati nih, langkahnya selalu hati-hati, karena saya sendiri sanggup. Ini juga minum ini bahaya nih, ya. Paham? Ada lagi nggak tadi? Nah, pakai bangku juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, karena bangku bukan tempat untuk apa? Nah, bangku nggak boleh ya. Bangku, kursi nggak boleh dipakai buat naik ke atas. Misalkan kan mengambil barang di atas lemari, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa aja kan kursinya lewat, bangkunya juga nggak safety. Apalagi kursinya terbuat dari bahan plastik. Ya enggak? Hmm. Itu udah enggak boleh. Terus kedua bukan fungsinya. Ya? Karena manusia itu kan berarti beda-beda. Ada yang berarti 2 ton, ada yang 2 ton. Paling ujung. Ya, ada yang buatnya 70 ke atas. Sementara kursinya itu kapasitasnya di bawah 50. Ya pasti mejanya kursinya ambruk. Benar enggak? Hmm. Kalau orang yang ini kecil-kecil nih kayak gini, kecil-kecil mungkin masih aman. Tapi kan tetap kita mencari keselamatan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kalian sudah siap jatuh ya gak apa-apa, tapi hati-hati juga ya, karena jatuh juga bisa mengakibatkan cedera, kerugian. Oke, jadi tadi ngelihat videonya ya, gak boleh pakai kursi atau pakai apa? Kursi plastik atau berbahan yang tidak aman. Jadi kalau yang mau ketinggian pakai apa kira-kira? Pakai apa? Tangga, ada tangganya? Nah, itu tangga juga diperhatiin safety-nya. Terkunci nggak? Nah, itu yang suka saya pada bingung ya. Ada tangga yang masih yang kayak kalau di rumah itu apa? Kalau di luar di rumah kalau kan punya tangga bahan kayu atau apa? Nah, kalau di tempatnya namanya taraje ya. Apa ya? Taraje. Taraje itu adalah tangga yang di rumah. Itu kan bahan kayu. Misalkan kayunya teropos, terus nggak sesek, nggak kokoh, terus kalian maksain tuh naik tangga, naik taraje. Nanti pas jatuh ketiban, pas jatuh kalian langsung ambruk tuh. Kalau di rumah mungkin enak 2 meter ya. Enggak ada enak, kalau namanya bahaya enggak ada enak. Ya, pernah enggak di rumah jatuh naik tangga gitu loh? Pernah? Pernah. Di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Hah? Lagi apa? Ya, masang genteng. Bukan genteng yang benar. Orangnya jatuh. Benar enggak? Akhirnya di situ kapok ya, gara-gara tangganya kenapa pak? Teropos. Tuh,
tangga aja bisa rapuh, apalagi kalian bisa rapuh nggak? Apalagi ini masih muda-muda nih, biasanya dia bisa rapuh. Oke, tadi udah ya dijelasin video banyak ya, ada tangga, ada kabel, kabelnya ngejelimet, terus ada lantai yang licin, bahaya, potensi, terus ada juga tadi ya yang laci dibuka, terus dokumennya ditaruh sembarangan, tas ditaruh kayak gini, ini nggak boleh nih, ini saya salah nih, harusnya di gantuin, takutnya tersandung. Karena kalau orang tuh buru-buru nggak lihat-lihat ya. Terus ada lagi itu tadi lantai apa namanya lepas. Misalkan lantai keramik atau lantai karpet kan juga itu yang dia lepas tiba-tiba lampunya mati sedikit ya kan, biasa di cabin itu dikasih lampu. Pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap tertentu atau siklus operasi tertentu. Wih, tepuk tangan dong.